ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baru ni kita baca hadis berkenaan dengan sujud sahwi sehingga hadis yang ke 357 dah. Jadi ambo tak sempat sebut secara terperinci pengajaran yang terdapat dari hadis yang ke 357 ni. Kita tengok sikit antara pengajaran hadis ni juga disebut sini. Hadis ni dalil bahawasanya annal mutaba'ah khata'un la tubtilus salah. Kalau makmum ikut tu imam dan makmum pun tu imam buat salah, tu makmum buat salah juga lah. Maka tu tidak membatalkan solat lah. Kalau berlaku kesilapan daripada imam dan makmum ikut sekali, tu tidak membatalkan solat lah. Tapi kalau makmum tahu kesilapan imamnya, maka jangan dia ikut. Jangan dia ikut. Ha, kecuali kalau tu imam tu tinggal tahiyat tasyahud tamu, itu bang lalu. Oh tu makmum kena ikutlah. Ha. Tu antara pengajaranlah eh. Kemudian akhir hadis ni disebut tentang sedikit berkenaan dengan khilaf ulama lah, bila ataupun di mana kau tempat sujud sahwi dah, maksudnya sebelum salat ataupun selepas salat. Kata dia, ikhtilaf al-a'immah fi mahali sujud sahwi, fa dhahab al-hanafiyah ila anna mahallahu ba'da salam. Di riwayat al-Bukhari fi hadal hadis. Imam-imam fuqaha ni berbeza tentang tempat sujud sahwi dah. Ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawasanya tempat sujud sahwi ni ialah selepas salam. Tak kira lah kesalahan tu segi penambahan ke pengurangan ke, sama belaka. Sujud tu lepas pada salam, salam barulah sujud sahwi dah. Kerana mereka berpegang dengan hadis Nabi dari riwayat Bukhari, fal yutimma thumma yusallim thumma yasjud. Dia disempurnakan solat dia, kemudian bagi salam, kemudian dia sujud pula dah. Yang keduanya riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi daripada Mughirah bin Syu'bah, Nabi sempurnakan solatnya dan bagi salam, kemudian Nabi sujud sahwi dua kali. Kemudian katanya Mughirah, beginilah aku melihat Rasulullah melakukannya. Jadi dengan dua hadis ni ulama-ulama Hanafiyah berkata sujud sahwi selepas pada salam. Manakala ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i pula berpendapat tempat sujud tu bila, iaitu sebelum salam. Dalil merekanya ialah hadis Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata sabda Rasulullah SAW, kemudian hendaklah dia sujud dua kali sebelum memberi salam. Jadi hadis ni menunjukkan sujud sebelum salam. Kemudian hadis Abdullah bin Buhainah lah. Dia kata Nabi bertakbir dengan duduk, kemudian Nabi sujud dua kali sebelum salam, kemudian Nabi bagi salam. Jadi ni juga hadis yang ada perkataan dan perbuatan jugalah sama dengan hadis tadi lah. Jadi mazhab Hanafi selepas salam, mazhab Syafi'i apa dia? Sebelum salam. Manakala mazhab Maliki pula, pengikut-pengikut Imam Maliki pula, ulama Malikiyah pula mengatakan ikhtiar as-sujud qabla salam in kana sababu nuqsan. Mereka memilih sujud sebelum salam jika sekiranya sebab sujud tu kala mengurangkan, berlaku pengurangan. Contohnya tidak melakukan tasyahud yang pertama, maka sujud sebelum salam dah. Jika ataupun kurang dia tambah pun sebelum salam jugalah. Dan mereka memilih sujud selepas salam jika sekiranya berlaku penambahan saja.
sembahyang 5 rakaat ke ataupun 3 kali sujud ke, dah. Maka selepas salam barulah sujud sahwi dah. Ha. Manakala mazhab Hanabilah Hambali pula, maka tidak ada khilaf di sisi mereka harusnya sujud sebelum ataupun selepas. Cumanya mereka membuat perincian khaman lebih afdal eh. Ha. Kalulah sujud tu dengan sebab fa in kana sujud bisababi salat qabla itmam salat. Kalau dia bagi salat sebelum penuh solat, maka dia bagi salat dulu. Dah. Contohnya dia bagi salat tak cukup solat rakaat lagi dah. Maka afdalnya sujud itu selepas salam. Mazhab Hambali, kalau kita bagi salat terbelum sebelum sepenuh solat, dua rakaat tak bagi salat, tak cukup satu rakaat lagi, ada tiga dua rakaat lagi. Maka kita sempurnakan solat dulu, bagi salam, kemudian sujud sahwi pula, salam pula. Ha. Kerana hadis Abu Sa'id dah, dari Muslim, dari riwayat Sahih Bukhari dan Muslim lah. Sahih Hain. Katanya Sadiq Hasan Khan dalam kitab dia Fathul Alam dah. Oleh kerana hadis-hadis tempat sujud sahwi ni banyak dan ada macam-macam, jadi berbezalah pandangnya dan pendapat ulama-ulama pada mengambilnya. Katanya Daud fi mawadhi'iha ala majad bihi dah. Maksudnya kena lakukan mengikut apa yang lakukan Rasulullah lah, tadi lah. Sebelum atau selepas mengikut penambahan atau pengurangan dah. Ada sebahagian ulama lain berkata diberi pilihan dah. Kalau nak sujud sebelum salat, boleh juga. Nak sujud selepas salat pun boleh juga dah. Tak kira dah. Itulah. Kemudian pengarah ni sendiri dia kata dia dah pendapat yang lebih tepat lah. Sebenarnya harus kita sujud sebelum atau selepas lah. Habis kat tu dah. Kemudian hadis seterusnya, hadis yang ke berapa? Wali Ahmad eh. Belakang. Wa fi riwayat al-Bukhari macam dah. Wali Ahmad hadis ke-390 eh. 390. Wali Ahmad wa Abi Daud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an man syakka fi salatihi falyasjud sajadataini ba'da ma yusallim. Sesiapa yang mari syak dalam solatnya, maka hendaklah dia sujud dua kali sebelum memberi salam. Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Abdullah bin Ja'far secara marfu, barang siapa yang ragu dalam solatnya, hendaklah ia sujud sebanyak dua kali setelah salam. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau mengikut riwayat apa dia Tahqiq Albani bawah tu, dia kata dia tiga ni rasul. Dia kata hadis ni dhaif dah. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dalam kitab As-Salah dan An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Al-Albani memberi komentar terhadap hadis ini dengan mengatakan sanadnya dhaif. Lihat dhaif Abu Daud. Namun dalam sahih An-Nasa'i karya Albani terdapat kata-kata sahih dah. Ha. Jadi sebenarnya pencanggahan ni kerana jalur eh, ataupun perawi hadis lah. Walaupun mata yang sama lah. Ok, dari hadis ni yang pertama sekali, syak dari solat ni sama ada syak kita menambah ke rakaat ataupun mengurangkannya eh. Jadi syak juga termasuk sebab-sebab yang disuruh supaya kita sujud sahwi lah. Kalau kita ragu semaya 45 apalah kira 4 lah lho. Kita ragu gitu kemudian beri salat takbir pula sujud sahwi dah. Faman syakka fi salatihi falyadri asalla masalan salasan am sinata ini, mana-mana orang syak dalam sembahyangnya, dia tak tahu adakah dia sembahyang tu 3 ke 2 ke ataupun dia syak dia sempurnakan hukum atau tidak dah. Maka dia buat syak, dia pilih yang lebih yakin dah. Ha, kemudian dia sujud dah sahwi dua kali sebelum sempat salam dah. Ni syok ni lebih-lebih lagi ketika kita sembahyang solat.
Kau semayang Jumaat tak apa. Kalau orang tak imam silap, makmu tegur belakang. Ni kita semayang sorang. Tak ingat sorang pun semayang. 3 rakaat ke 4 rakaat. Nak-nak lagi kita bawa tidur betul. Bangun-bangun ngegah semayang tu. Oh tu dah gini ni rakaat. Mengeluk nanak semayang tu. Jadi sebab itulah semayang ni biar kita sedar dan kita boleh ingat berapa rakaat semayang tu. Yang ketiga dah. Kata dia taqaddam anna ghalabat az-zanni arfa' min asy-syak wa annahu idza kana indahu ghalabat az-zanni falyamal bihi. Kita dah sebut sebelum ni zon yang lebih banyak lebih tinggi berbanding dengan syak lah. Ha, kalau ada ghalabat az-zann, zon yang lebih banyak, maka dia beramal dengan zon dia lah. Ada zon juga dianggap macam yakin jugaklah. Manakala ada pendapat juga yang mengatakan zon itu sama dengan syak juga deh. Ha. Dia pilih mana lebih yakin, kemudian dia sama nak tambah ataupun nak sujud sahwi saja deh. Dalam kata-kata Ibnu Qudamah deh, Muwaffaq Ibnu Qudamah, dia kata kalau syak tu banyak sangat deh. Banyak syak, waktu syak ni syak banyak sangat, maka tidak diambil kira deh. Tak perlu kita layar dia lah. Dah. Kerana jalan untuk lepas dari syak yang banyak ni ialah kena kemahuan dan keazaman yang kuat dah. Barulah kita boleh menghilangkan syak dah. Kadang-kadang orang ni syak seumur, dia dah sembahyang syak seumur dah. Jadi dia kena lawan, dia kena buat keputusan dah. Hak mana lebih dia yakin dah. Kemudian hadis seterusnya, wa al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain fastatamma qa'iman falyamdi. Wal yasjud sajdataini. Wa illam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi." Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Dharqutni wal lafdhu lahu bi sanadin dha'if. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu lalu ia bangun tanpa terlebih dahulu tasyahud setelah 2 rakaat dan ia sudah sempurna berdiri, maka teruskanlah dan tidak perlu kembali turun untuk duduk dan hendaknya dia sujud sebanyak 2 kali. Namun apabila ia belum sempurna berdiri, bangun sekerak saja, maka hendaknya dia duduk semula dan tak perlu dia melakukan sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, lafaz ini dengan lafaz yang Darqutni dengan sanad yang dhaif. Bawah tu, nota kaki bawah tu sahih. Sebab dhaifnya dari Darqutni ya. Dari Abu Daud sahih. Dia ni kaedah kadang-kadang orang tak ngaji hadis dia pening lah. Dia kadang-kadang hadis tu sendiri tak makna dia sahih. Kerana ada hadis lain sahih sama dengan hadis tu juga. Kerana hadis tu tak tapi makna dia sahih. Sebab ada hadis lain yang sama materi dengan dia. Dia hasanah hadis tu sahih. Jadi sebab itulah hadis ni tak lafaz dalam kutu ni lah. Tetapi mengikut riwayat Abu Daud sahih lah. Sebab tu Al-Bani tulis bawah tu sahih. Mati hadis tu sahih lah. Sanad hadis tu ada kutu ni dhaif lah. Ni masalah kita terlupa waktu kita nak tasyahud. Jadi hadis ni nya royak pula kita, kalau jika sekiranya kita bangun dah dan cacat dah, tak perlu terus semula duduk lah. Baik tu email kau, semai sore kau, tak perlu. Kita teruskan dengan rakaat yang ketiga. Tapi kita bangun sekerak saja baru, kita pun teringat, kita pun duduk semula. Maka tak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Jadi, hak tinggal saat ni, orang cacat dah saat ni, maka dia hanya teruskan solat dia, kamu boleh sujud sahwi. Itu sahaja. Okey, pengajaran hadis yang pertama sekali taqaddam al-qaula an al-arjah wa al-maq'ul tashahhud awal wa tashahhud fihi wajibani. Kita telah sebut bahawasanya pendapat yang rajih
duduk untuk tasyahud awal dia tasyahud sendiri, hukumnya dua-dua tu wajib. Ha, ini dalam mazhab Hambali lah, wajib lah. Wajib ni kena buat lah mana-mana pun. Tapi wajib kalau terlupa, tertinggal, maksudnya sawi. Kalau mazhab Syafi'i dia panggil sunat mu'akkad lah, ataupun sunat aba'ak dia panggil. Ha. Kalau mazhab Hambali dia wajib, kalau tinggal sengaja-sengaja, batas maya. Kalau terlupa, maka perlu diganti dengan sujud sahwi. Ha. Sikit beza tu dia. Sujud sahwi dua. Tapi orang ni kata apa dia? Sunat aba'ah, orang ni kata apa dia wajib dia. Sebab itulah mazhab Syafi'i sendiri pun boleh kalau tidak kita tinggal sengaja dengan sujud pertama, boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh tinggal dah. Mesti tinggal ke tak? Tak boleh tinggal. Kecuali tu lupa dah. Jadi walaupun kita guna perkataan sunat aba'ah, tapi napa-napa macam wajib juga tu. Kena buat ke mana-mana pula. Aku kecuali terlupa. Kecuali terlupa. Sengaja kita ingat tasyahud awal. Ah, tak boleh. Mana boleh. Logak eh. Loh, nak ringkas semaya. So tasyahud sudah lah. Pasal tak baca tasyahud pertama tu. Ah, tak boleh eh. Tak boleh. Logak tak tahu mana pun. Kena baca juga tasyahud yang pertama. Duduk juga. Eh? Ah. Jadi menunjukkan sama juga dengan pendapat mazhab Hambali yang mengatakan wajib. Ha, kecuali orang terlupa saja. Hadis yang bersama kita sekarang ni menunjukkan bahawasanya orang lupa duduk untuk tasyahud yang pertama, lalu dia bangun cacah sebelum dia ingat, maka tak perlu dia kembali semula, tetapi dia hanya perlu sujud sebelum salat dua kali. Eh. Sujud sahwi lah. Akan tetapi jika sekiranya dia teringat sebelum daripada dibangun cacah, maka dia wajib kembali semula duduk dah. Ha. Dia kena membaca tasyahud dah. Zahir hadis ni menunjukkan bahawasanya tidak ada sujud sahwi bila orang itu bangun sekerap kembali semula dah. Kerana dia sempat melakukan perkara wajib dah. Dalilnya ada hadis lain yang sahih. Nabi sebut la sahwa fi wasbatin minas salah illa qiyamin an julusin au julusin an qiyamin. Tidak ada lupa, tidak ada sujud sahwi orang yang terbangun daripada solat dah. Terus bangun kat tiga lalu dah. Terbangun sekeraklah. Duduk balik dah. Ha, kecuali orang tu bangun dah. Berduduk bangun cacat dah. Ataupun duduk daripada bangun dah. Maksudnya patutnya dia perlu bangun rakaat kedua. Rakaat kedua tu dia duduk lalu dah. Tasyahud dah. Baca tasyahud, dia pun teringat, "Ai, baru rakaat pertama bangun ni." Dah. Ha, dia pun bangun. Jadi kalau orang tu gi baca tasyahud pada rakaat yang ketiga, pasal rakaat keempat dah. Ataupun rakaat pertama, pada rakaat pertama baca tasyahud dah, maka dia juga perlu sujud sahwi. Mengikut hadis lah. So, orang yang tinggal tasyahud ataupun pergi baca tasyahud bukan tempat dia, maka dia sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ni tak tahulah dalam kitab tak ada kali dah, dalam kitab-kitab Syafi'iyah lah, kalau kita pergi baca tak baca selawat dalam tasyahud pun kena juga sujud sahwi. Ataupun kita pergi baca selawat panjang pun ada pendapat kata sujud sahwi juga dah. Dalam hadis tak ada gitu, tak ada sebut lah, tak ada sebut lah. Itu ijtihad lah. Itu ijtihad sahaja dah. Jadi hak nasnya ialah tinggal tasyahud ataupun pergi baca tasyahud bukan tempat dia lah, maka kena sujud sahwi juga. Wadhahab al-Hanafiyah ila anahu lawis tatamma qa'iman fa'in ada wa huwa il-qiyami akrab sajadah sahwi wa inkana il-ku'udi akrab la sujudah fi'alaihi fi'l-asah. Kalau mengikut ulama-ulama masa Nabi, kalau dibangun cacat dah, kemudian dia kembali semula, duduk semula dah, maka dia kena sujud sahwi semula, sujud sahwi. Kalau lah dia tu lebih dekat pada sujud duduk, kemudian dia kembali semula, maka tak perlu sujud sahwi dah. Haa. Jadi dalam mazhab Hanafi ni boleh kembali semula, boleh kembali semula. Sebab bagi dia wajib dah. Kalau teringat lah. Manakala mazhab Hanbali pula wajib dia kena sujud sahwi. Bangun sekerak, duduk semula, kena sujud sahwi juga. Kalau dia melakukan pergerakan dia tidak perlu. Tak. Walaupun lupa. Jadi untuk menampung ke
kealpek dia tu, kelupak dia tu, maka kena sujud sahwi. Dah. Dalilnya hadis Baihaqi daripada Anas radhiyallahu anhu, anna nabiy taharraka al-qiyam fi raka'ataini al-akhirataini min al-'asri. Fasabbahu bihi faqa'ada thumma sajada sahwi. Dah. Kerana pernah Nabi ni nak bangun rakaat kelima dari sembahyang asar. Dah. Kemudian sahabat pun tasbih. Tegur Nabi dah. Nabi duduk semula. Kemudian Nabi pun duduk semula, Nabi pun sujud sahwi. Dah. Jadi Nabi pergi bangun rakaat kelima, Nabi kembali semula. Maka Nabi tong caca lagi pun sekejap lah orang tu. Nabi duduk semula. Maka Nabi sujud sahwi. Dah. Jadi kalau bangun dah rakaat yang ketiga, ketika bangun sekejap, baru duduk semula. Pun bagi bahasa Hanbali kena sujud sahwi dah. Kena telah melakukan pergerakan yang tidak perlulah. Ha. Tu pendapat-pendapat yang apa dia? Berkenaan dengan orang bangun daripada tasyahud yang pertama dah. Kemudian hadis seterusnya berkenaan dengan apa dia? Lupa ni berlaku ataupun syak ni berlaku kepada makmum, bukan pada imam. Imam tak syak apa-apa, tapi makmum itu syak, ragu dah. Adakah perlu makmum untuk pergi sujud sahwi? Dah. Ataupun dia hanya ikut imam saja dah. Tengok. Hadis yang ke berapa? Wa an Umar dah. 362 dah. Wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala man khalfal imami sahwun fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu. Rawahu Al-Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Maknanya hadis ni dhaif lah. Ibnu Hajar pun kata dhaif, Al-Albani pun dhaif juga lah. Hadis riwayat dari Qutni dari sunannya dari jalan Al-Kharijah bin Mus'ab dah. Daripada Abdul Husain Al-Madini Salim bin Abdullah bin Umar dah. Dari bapaknya daripada Umar secara marfu' dah. Al-Baihaqi memberikan komentar terhadap hadis ini melalui jalan itu, hadis ini dhaif. Dia Abdul Husain adalah seorang perawi yang majhul dah. Al-Baihaqi sini kata hadis ini dhaif dah. Ha. Jadi persoalannya kenapa? Kenapa Ibnu Hajar memberi hadis dhaif dari hadis ini dah? Kenapa Ibnu Hajar buat mari hadis dhaif dari kitab dia dah? Dia kaedah dia gini dah. Sekuat-kuat pendapat orang nak banding hadis dhaif, maka hadis dhaif didahulukan dah. Tu so kaedah. Kaedahnya ialah kalaulah pendapat ni pendapat semata-mata, tak ada dalil apa. Hak ni ada pendapat juga tapi ada hadis dhaif nyokor dia. Maka orang yang ada hadis walaupun dhaif, maka pendapat dia lebih diutamakan, lebih didahulukan. So pendapat. Alasan kedua kenapa Ibnu Hajar mari hadis dhaif apa dia dalam kitab dia ni, nak wayaknya pendapat orang yang mengatakan makmum tak sujud sahwi di belakang imam, pendapat tu dhaif. Dah. Sebab berpegang kepada hadis dhaif. Jadi kalau kita ijtihad menyalahi pendapat hadis itu tak apalah, sebab itu dhaif lah. Dah. Sebab itu dhaif, bukan ada sahih dak. Kalau ada sahih tak boleh, tak boleh sanggah. Faham ke tak? Tu kaedah dah. Sebab itulah kalau kita tengok sebab apa seolah-olah Imam Malik tak terima hadis. Dah. Imam Abu Hanifah tak terima hadis. Tak terima hadis itu bukan tak terima hadis. Sebab bagi dia hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif nak pakar bagi dia. Lebih lagi dalam masalah hukum dah. Masalah hukum ni masalah yakin ni, masalah yang kalau tersesan. Jadi kalau kena bagi dia tak sabit dia punya sanad hadis tu, maka dia kata dia eh, maka dia tak terima. Maka dia berijtihad dah. Dia menggunakan kaedah dia. Jadi nak oyaknya Ibnu Hajar dua karalah. Sama ada nak mendahulukan hadis dhaif ataupun tak pakai hadis dia pun tak apa sebab hadis dhaif dah. Sebab kaedah tu lebih gagah lagi dah. Nak tunjuk oyaklah. Jadi orang yang mengatakan tidak ada sujud sahwi di belakang imam berpegang pada hadis ni, tapi hadis ni dhaif dah. Kalau orang menyalahi pendapat hadis ni pun tak apa, tak ada masalah dah. Okey, yang pertama sekali hadis ni menunjukkan bahawasanya imam menanggung lupa yang berlaku pada makmum dah.
Kalau makmum tu lupa, imam tak lupa. Loh. Contohnya lah. Tasyahud tamu. Tok Imam baca tasyahud, makmum baca Rabi' Fili. Pak cikgu baca Rabi' Fili dah. Tok Imam baca Rabi' Fili tak baca tasyahud dah. Macam mana? Makmum lupa Tok Imam baca tasyahud dah. Ha, jadi imam yang menanggung kesalahan makmum, tak perlu makmum sujud sahwi kerana kesalahan dia ditanggung oleh makmum. Imam dah. Ha. Falaisa al-ma'mumi sujud sahwi, maka tak wajib kepada makmum sujud sahwi dah. Ha, ini telah diceritakan ijma' oleh Ibn Munzir dah. Dan kaedah-kaedah syarak pun menyokong hukum ini dah. Sebab makmum hanya ikut seimam saja. Ha, sehingga ke ikut imam lebih dahulu ke berbanding daripada melakukan tasyahud pertama. Tersebut dah hadis pun ni ke. Kalau tu imam pergi tinggal tasyahud pertama, dia tunggu bangun rakaat ketiga, maka makmum ikut juga. Sedangkan tasyahud tu wajib mazhab Hambali. Tapi ikut wajib juga. Ha, tapi kena ikut juga dulu. Ikut lebih penting daripada tasyahud lagi dah. Ha. Yang kedua dah, dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya lupanya imam mewajibkan sujud kepada makmum. Walaupun makmum tak lupa. Makmum tak lupa, mak tak imam tak lupa lah. Kadang-kadang kita tertanggung sebab apa tak imam sujud sahwi. Salah kau dia tak salah apa maya dia. Oh ada salah dia tu. Dia tak baca tasyahud kau, tak selawat ke mana kau dah. Ha, jadi kita makmum ni ikut sahaja dah. Kena ikut sahaja apa dia sujud tu imam Okay, baru ni soalan baru ni ke. Macam mana kalau tu imam sujud sahwi, makmum tak sujud macam mana? Batal kau tak batal sebagai makmum boleh? Wallahu a'lam, kalau cari hadis tak jumpa cari hadis ni. Kita ijtihad lah. Dia gini. Dia ada perbuatan yang makmum ni kena ikut. Wajib kena ikut tu imam. Dah. Yang kedua, ada perbuatan yang makmum tak boleh ikut perbuatan tu imam. Dah. Macam perbuatan biasa semayan, tak rokok sujud ni tak kena ikut mak tu imam lah makmumnya. Kalau tu imam kita tambah rakaat kelima, makmum kena ikut tak? Atau wajib kena ikut. Okey, sekarang ni makmum tak tahu apa dia silap tak imam. Tiba-tiba tak imam sujud sahwi. Makmum tak sujud sahwi. Tak sujud. Loh. Kalau tak imam makmum sujud, tak masalah lah. Tiba-tiba makmum tak sujud. Tak sebab apa tak imam sujud ni? Loh. Tak sujud dia. Jadi dia pun tunggu tak imam. Tak imam pun salah, dia pun salah. Jadi apa hukum semaya orang ni? Loh. Batal ke tak batal? Dia kaedah dia ni kalau mazhab Syafi'i, kalau benda sunat, benda sunat lah. Benda sunnah kalau tak ikut tak batal. Tapi kalau benda wajib kalau tak ikut batal maknya. Loh. Contohnya tu imam ni duduk istirahat, duduk istirahat. Istirahat kan sunnah ya. Tapi makmum tu bangun dulu. Macam mana? Tak ikut kau tu? Kena kira. Loh. Okay, lepas pada rekat pertama mereka kena keluar, tu imam duduk istirahat. Loh, Allahu Akbar, istirahat dulu. Makmum sujud lama, dia pun terus bangun lalu. Tengok-tengok tu imam duduk dulu dah. Jadi dia suruh hati sunnah, makmum tak ikut. Tak batal sama dia. Ha, jadi kalau ikut kaedah lah, ikut kaedah lah, kalau sujud sahwi tu sunnah hukumnya, kalau makmum tu tak ikut, maka sama dia sah. Tapi tak boleh comel lah. Sepatutnya dia ikut tak imam. Kan? Ha, sebab ada hadis Nabi perintahkan makmum ni ikut tak imam lah. Tapi cuma kaedah tu lah. Kaedah wajib kau, perbuat sunat ke ataupun penambah hal ke ada. Tapi kalau tak imam tak sujud, makmum sujud belakang macam mana pula? Ahli saat ni lah, kalau berlaku lupa tak imam, makmum tak perlu sujud lah sebab tak imam yang tanggung lah. Tapi hari tu tak kau sujud juga macam mana? Tak batas sama dia tak imam salih, makmum pun sujud sahwi loh. Jadi kalau dia buat juga sujud tu sebab tak imam sudah sama, dia tak lagi. Dia pun sujud sahwi. Tak batas sama dia. Kena. Dia pergi buat sujud sahwi, tak imam tak buat lah. Tak batas sama dia. Selagi sama dia. Kena.
Ha, sebab orang hadis yang mengatakan makmum tak perlu sujud sahwi itu hadis tu tak? Ha, sebab ada ijtihad yang mengatakan boleh. Loh. Ha. Ha, itulah jawapan dia aja. Wallahu a'lam lah. Ha. Tapi kalau benar rukun tak ikut tu imam, tak boleh batal semaya. Gak sebab kita ni berlaku tu imam rukun, dia tak rukun lagi, sudah baca ayat dia. Tak imam sami Allahu liman hamidah. Dia baca lagi. Tak imam sujud, baru dia rukun. Ha, wan baca dia. Tak ikut tak imam tu. Kalau kita kata batal tak ikut sujud sahwi, hak tu lebih batal lagi semaya. Loh. Kenapa? Sebab tak ikut tak imam tu. Tak imam sujud sahwi, tak sujud sahwi. Atau ikut imam. Hadis ikut imam rokok, itu rokok. Batal semuanya dia. Hatu perlu buat dia rukun, itu rukun. Tak ikut juga. Hatu sunat je. Kan? Jadi kalau orang kata tak ikut imam. Sujud sahwi, batal. Maka lebih aula. Orang yang tak ikut rokok, tak imam, itu batal semuanya dia. Lebih aula lagi. Kan? Hagi tu lah kaedah dia. Gak ramah tempat kita ni. Sebagai jemuh ni ramah tak payah lagi. Tak imam rokok dia suruh baca ayat dulu. Tak boleh suruh dah nak ikut imam juga mana-mana boleh. Aku nak ikut imam juga boleh. Sebab tu kalau orang baca lambat-lambat ni ataupun orang jenis betak lambat tu. Lebih baik dia ambil mazhab mazhab Hanafi dia. Mazhab Hanafi baca ayat ni tu imam tanggung belakang. Loh, tak imam tanggung belakang. Kat pasal HPI pun kalau baca sekerak, tapi tu rokok-rokok, kena ikut. Tak imam. Mana boleh suruh baca tadi. Kalau suruh juga, lepas tu kat orang rokok, tak kira rakaat tu. Loh, tak kira rakaat tu. Jadi, sebagaimana kalau lah batal atau ikut semayah sujud sahwi, maka lebih aulah batalnya orang semayah atau ikut rakaat atau imam ataupun perbuatan atau imam dah. Jadi, semayah jumu'ah ni kena ikut pada perbuatan imam dah. Kemudian seterusnya dah hadis ni. Yang kedua dah, kata dia hadis ni menunjukkan bahawasanya lupanya imam menyebabkan wajibnya sujud pada makmum dah. Ha, ni mazhab Hanbali wajib. Makmum kena ikut tu imam dah. Ha. Walaupun makmum tidak melakukan tidak lupa, tu imam lupanya dah. Ha. Kerana Nabi sebut fa iza sajada fasjudu. Fa iza sajada fasjudu. Bila dia sujud ni dah kamu sujud dah. Nabi perintahkan ikut tu imam, sujud-sujudlah. Kalau tengok kalau hadis ni, sebenarnya hadis ni sujud bukan sujud sahwi Nabi suruh ni. Tapi saja pasal judul ni. Sujud ni sujud semaya lah, sujud sujud rukun lah. Ha, tapi kalau orang pakai kaedah ni, sujud ha, sujud rukun kau, sujud apa dia sahwi kau kena buat juga lah. Kita kata kalau tak imam sujud tiga kali mana? Nak ikut juga lah. Ha, tak boleh ikut. Tak imam sujud, kita sujud. Tak imam bangun, kita bangun. Tak imam sujud, kita sujud. Tak imam bangun, kita bangun. Tapi sujud pun duduk kali. Apa dia ikut tak? Ha, tak boleh ikut. Kalau ikut kat hadis ni, nak sujud juga. Ha, tak boleh ikut kat tiga kali. Mana boleh ikut? Ha, jadi kita kata, okay, sujud ni sujud rukum. Wajib ikut dia. Tapi kalau sujud tidak rukum, ditambah kali ketiga, tak boleh sujud kita. Mana boleh buat? Mana boleh kali ketiga sujud? Tak. Walaupun tak main lupa, kita boleh ikut lupa dia. Dah. Ha, itulah kaedah dia. Dah. Jadi orang pakai kaedah ni, dia kata, sujud rukum pun ikut, sujud sahwi pun ikut juga dah. Ha. Dan disebut oleh Ibn Munzir dah, tentang ijma'nya dah. Kemudian zahir hadis ni, jadi kalau ikut pendapat-pendapat ni gak jumhur ulama dah mengatakan bahawasanya wajib kena ikut sujud imam dah, sujud sahwi imam dah. Mungkin ada kata tak wajib tu. Jadi hal kata wajib kak, kalau tak ikut kak, mana tak ikut? Ha, wajib ni dua pula. Batal kau, kau gana semuanya dia dah. Ha. Okey, yang ketiga dah. Hadis ni, zahir hadis ni menunjukkan bahawasanya imam menanggung lupa makmum dah secara mutlak dah. Sama ada makmum masuk sama-sama dia semuanya pada awal solat ataupun makmum ni masbuk lah. Jadi kelupaan dia tu ditanggung oleh imam belakang lah. Masyhur mazhab Imam Ahmadnya
Kalau orang tu tak ada semayang ta'imah dah, mari-mari tu ta'imah tasyahud dah, dia pun duduk tasyahud, dia pun semayang lah 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat lah. Tiba-tiba ada 4 rakaat tu berlaku lupa dah. Maka kalau dia lupa lepas pada ta'imah usalah, pada dia semayang diri, maka kena suruh sahwi dah. Kalau pendapat saat ni tak usah sahwi sebab ta'imah tanggung. Nah, sekarang ni oleh kerana dia tak ada 1 rakaat abuk dah, dia sahwi saja. Kemudian 4 rakaat tu ada kalau berlaku kesilapan, maka dia perlu sujud sahwi dah. Ha, sebab tu imam tak tanggung dah kesalahan dia dah. Ataupun dia duduk 2 rakaat dengan imam. Tapi usahlah dia pun naik 2 rakaat lagi. Dan 2 rakaat tu dia buat lupa, dia lupa. Kita tambah 5 rakaat ke. Lepas, ataupun 1 rakaat usahlah, 1 rakaat lagi, maka kena sujud sahwi juga dah. Jadi rakaat-rakaat lain hak berlaku kesilapan tu ta'imah tak tanggung. Ta'imah hanya tanggung bila makmum sembahyang dengan ta'imah saja dah. Ha. Dalam hadis ni juga menunjukkan gambaran dah. Faedah kita ni des sembahyang dengan ta'imah dah. Antara faedahnya ialah sembahyang sebahagian mereka menyempurnakan sembahyang sebahagian yang lain dah. Dengan doa, dengan keampunan yang menyeluruh dah, dan penerimaan dah. Ha. Jadi walaupun makmum silap, tapi oleh kerana tu imam dah tak silap, maka kesalahan makmum ditampung oleh apa dia? Imam dah. Ha, ni dia sebut berkenaan dengan kepentingan dah. Dia kerudut ke imam sendiri. Tidak harus makmum menyalahi imam, dia berbeza dengannya dah. Oleh sebab tu banyak amalan-amalan wajib yang makmum nak tinggal kerana imam, kerana nak ikut imam. Baca tahiyat mazhab Syafi'i wajib. Tapi bila tak imam rokok, tak ada habis tahiyat, nak ikut imam. Duduk tasyahud, baca tasyahud, wajib masa kembali. Tapi kalau tak ingat, tak ingat bangun teguh, makmum bangun juga. Ha, tengok. Perbuatan wajib pun kalau tinggal, makmum kena ikut tak ingat eh? Ha. Maka hendaklah khabar dia sedarlah orang-orang yang suka mendahului imam ataupun orang yang tak terikat dengan mengikut imam dah. Tak ingat rokok, dia tak rokok lagi. Tak ingat itidah, baru dia rokok dah. Kerana mereka bukan semayang sore, dia bukan juga semayang kata imam. Apa semayang mana? Wallahul hadi ila sawa'i sabil. Maka Tuhan bagi petunjuk dia lah. Dia semayang sore pun tak juga, semayang kata imam pun tak juga. Apa semayang mana? Dia awang-awangan lah, tengah-tengah. Dia kata semayang sore sebab dia duduk dia soft, dia niat ikut imam. Dia kata semayang tu ikut imam, dia ikut imam tu imam lah. Ha, jadi kena sedar lah khabar mulai lah orang yang semayang atau ikut tu imam semayang mu'ah ni. Maka pelik perbuatan dia dah. Tu imam pun tak ikut semayang sore pun duduk dah. Tak tahu apa. So yang kedua, yang kesusnya, yang keenam dia sebut sini. Tengok macam mana dari semayang jemaah ni kita boleh faham tentang apa dia pemerintahan dah. Setara mana kita kena ikut pemimpin dah. Dari semaya ni, dari semaya benda wajib pemimpin tinggal, maka rakyat kalau pemimpin suruh pun tinggal juga dah. Dah wajib sama mana, sebab mana tu tengoklah dah. Mungkin dia tinggal benda wajib sebab ada benda lebih wajib lagi. Dah. Ha, ataupun kerana sebab lain ke, iaitu pemerintah dah. Haranya kita berbeza dengan pemerintah dia menderhakai mereka, dia melawan mereka dah. Dia keluar daripada kepatuhan terhadap mereka dah. Dia menyalahi suruhan mereka menyuruh perkara baik. Kerana Tuhan perintahkan ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ul amri minkum. Patuhilah kamu terhadap Allah dan Rasul, dan patuhilah juga kamu terhadap pemerintah dah. Dari Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda mankariha min amrihi syai'an. Mana-mana orang tak suka terhadap pemimpinnya sesuatu, maka tak boleh sabar dah.
Fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja ala sultan shibran. Tidak ada seorang pun keluar daripada pemerintah sultan, pemerintah walaupun sedekah kemudian mati, kecuali dimati oleh jahiliyah. Jadi Nabi memberi acamlah kepada orang yang keluar daripada pemerintah. Dah. Dah hak ada KJN ni, maka dia mati oleh jahiliyah dah. Jadi sebagaimana dia solat nak ikut tu imam, maka luar pada solat dari pemerintah dari ni juga kena ikut pemimpin dah. Cuma kalau pemimpin suruh benda maksiat tu tak boleh ikut. Tak boleh ikutlah maksiat tu. Tidak ada kepatuhan ketika maksiat dah. Hadis seterusnya dah. Wa an Thawbana radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa anna Nabi sallam qala li kulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Li kulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Daripada Thauban radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk setiap yang lupa harus sujud dua kali setelah salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Tengok molek. Bagi setiap yang lupa, maka kena dua kali sujud selepas bagi salam. Dua kali maksud dia ni. Setiap kali lupa dua sujud. Maksud kalau tiga kali lupa, tiga kali sujud. So. Ataupun makna kedua ni likulis sahwin. Untuk setiap lupa tu dua kali saja sujud. Boleh berhera gitu. Loh. Mana satu berhera? Jadi hak kita sebut dah kaedah sebelum ni, walaupun berlaku lupa tu banyak dah. Dua tiga lupa berlaku. Kalau kita belum melakukan rukuk, kena buat. Kalau benda tidak rukuk, maka kita hanya sujud sahwi dua kali sahaja. Macam orang tinggal tasyahud, duduk tinggal duduk sah. Tinggal tasyahud pula, selawat lagi, tiga kali tinggal tu. Maka sujud sahwi dua kali sahaja, tak perlu tujuh kali, naik kali dah. Berapa naik kali? Duduk sah tinggal. Selawat pula tinggal, tasyahud pula tinggal, naik kali sujud dah. Dua kali sahaja dah. Tapi hadis ni pun dha'if juga dah, hadis ni dha'if dah. Jadi kita pergi kepada kaedah lah. Kaedah bahawasanya lupa yang berlaku dalam solat ni walaupun banyak, walaupun seluar pun cukup dengan dua kali sahaja dah. Okey, hadis ni kalau ikut sini lah, hadis ni hadis hasan dah. Kerana hadis lain, ada hadis lain yang mendukung hadis ni dah. Kata dia hadis ni memberi dua makna. Maknanya pertama, setiap kali lupa itu dari yang berlaku dalam solat, maka kena dua kali sujud dah. Maksudnya sujud sahwi berbila-bila mengikut lupa yang berlaku. Tu makna yang lebih zahir lah. Maksudnya kalau dua kali lupa tasyahud sah, patambah lima rakaat pula, maka kena empat kali sujud sahwi. Sujud sekali dua kali bersalah, pas sujud pula kali dua salah pula lah. Tu zahir makna hadis ni lah. Tapi ni pendapat ni menyalahi pendapat jumhur ulama yang mengatakan sudah memadai dua kali sujud sahwi saja walaupun banyak lupa sekalipun. Makna yang kedua, apa sahaja lupa yang berlaku dan berapa kali yang berlaku, hanya perlu sujud sahwi dua kali saja, sekali saja sujud sahwi dua kali maksudnya. Tak perlu berbila-bila lah. Dan makna ni walaupun tidak zahir, tapi ni lebih menepati nas-nas yang lain. Kerana tak pernah Nabi pergi sujud sahwi 4 kali, tak pernah. Nabi sujud sahwi 2 kali lah. Lepas tu bersalah, tak ada lah.
Sekat-sekat kau baca hadis lah. Tak ada. Walaupun kita kesal, salah mungkin banyak, mungkin satu, mungkin dua, Nabi hanya susah dua kali sahaja dah. Tak ada empat kali, enam kali tak ada dah. Jadi walaupun makna keluar tu lebih tersembunyi, tapi alihkan nas-nas yang banyak perbuatan Nabi, Nabi hanya susah dua kali sahaja. Tak perlu Nabi buat berbila-bila. Jadi empat kali ataupun enam kali dah. Dan hari ini juga menjadi dalil kepada orang yang mengatakan bahawasanya sujud sahwi itu lepas pada salah, iaitu mazhab Abu Hanifah. Sekarang itu dah. Kemudian hadis seterusnya tu depan tu hadis lain pula. Hadis bukan sujud tilawah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ya. Okey, masalah ikut imam dah. Kalau makmum tak habis lagi baca teh, tiba-tiba mak terima rokok dah. Macam mana dah? Kalau masa Syafi'i rakaat pertama kena rokok juga kan, apa? Rakaat pertama lah. Aku nak ikut juga takbir tu. Mau kita masuk sebut mari lewat. Allahu akbar baca bismillahirrahmanirrahim tapi merokok. Wajib nak ikut tu. Sekarang ni masalah mari rakaat ayat kedua. Takbir rokok dia baca tak pamit teh lagi dah. Bau dia rokok dah. Macam mana dah? Kemudian ada pendapat pula yang mengatakan bahawa tiga rukun. Tiga rukun tu hak panjang lah. Kalau rukun pendek tak kira. Ha, jadi boleh lewat daripada ta'imah sehingga tiga rukun dah. Wallahu'alam lah dalil mari mana dah, wallahu'alam. Tapi tu guru kita, ustaz-ustaz kita dengan macam gitulah sama-samanya dalam fiqh pun pula. Sehingga tiga rukun dah. Mari mana tiga rukun dah. Sedekah ke ada semai jemaah ni Nabi sebut dah kan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Cakap masuk ni semai jemaah dah. Ta'imah tu jadi ke imam supaya dia ikut. Dah. Sebab tu Nabi kata fa iza kabbara fa kabbiru. Ta'imah takbir, kata kebir lah. Wa iza sajada fasjudu. Ta'imah sujud, sujud lah. Ta'imah rokok lah. Jadi zahir hadis ni menunjukkan wajib kita ikut perbuatan imam. Wajib nak ikut. Dia tak boleh kita lewat daripada perbuatan imam. Tak boleh. Ta'imah rokok kita nak baca lagi. Ta'imah itidak kita nak baca lagi. Ta'imah sujud barulah kita rokok. Tak boleh. Mana boleh gitu? Dari segi gambar pun tak comel. Kalau kita bagi askar kau, mengakak kau, pada uniform lain kau, tak boleh nak sama belakang. Tak apa, lewat-lewat. Oh, lewat-lewat, no. Turun, nyuk, 10 kali. Turun papi, 10 kali. Ya. Sebab tak sama. Tak sama lagi perbuatan. Kena tak? Kalau orang tengok pun pelik. Gua mana dia nak sore? Orang itu ingin sujud dia cacat lagi. Apa cacat kau, mana? Loh. Kita ingat kau tak ada sujud. Loh. Kena-kena kau dia puan bitah dulu. Jadi kalau sore itu, kalau dua tiga orang berlaku gitu, dia berlaku tu'imah pun. Berat pun lah, semuanya. Jadi kalau orang masuk Islam tengok, boleh. Saya ikut tu'imah pun. Loh. Orang tak ngaji lagi, boleh. Jadi punuh. Pertama sekali pun dengan hadis lah. Yang keduanya segi gambar dia tak comel. Jadi yang mau tak tahulah dari iman no. Mungkin boleh tanya tu guru kita dengan kita tak jauhi. Tak. Berkenaan dengan hukum fiqh ni main mana dalil dia dah. Dia biasa tak fiqh, tak ada dalil mana, tak sebut dalil dah. Jadi jadi kalau ikut kaedah, ikut dalil hadisnya ialah wajib kena ikut imam. Walaupun rakaat kedua ke ketiga sekalipun dah. Kerana enggak tak apa kita ambil mazhab Hanafi, so pendapat. Maknanya teh kita tu tak imam tangguh. Dah. Kita baca-baca lah, tapi kita tak habis baca, tak habis merokok, tu merokok lah. Loh. Jadi hak mana lebih kuat? Hak mana lebih kuat? Kalau lah rakaat pertama tak habis teh, kena rokok, kena sujud, kena rokok juga. Rakaat kedua apa biasa rakaat pertama? Subuh ya. Subuh ya. Sebab rakaat pertama kena ikut tu'im, rakaat kedua ikut tu'im juga. Kalau rakaat pertama kena ikut tu'im. Duh, semua rakaat ikut tu'im belakang. Jadi tak kena lah kalau orang kata rakaat pertama kena ikut tu'im. Mari dia buat, tak habis teh, kena rokok. Rakaat kedua tak apa. Tak boleh tu. Tak kena tu. Tak kena. Jadi sebagai rakaat pertama kena ikut, rakaat kedua ketiga pun ikut sama. Tak pasal dah kena ikut dah. Ustaz. Maksud tak habis tanggung juga.
Maksudnya kalau tak habis teh boleh. Fatihah dia. Maksudnya kalau tak habis pun lepaslah. Lepas kewajipan dia. Macam juga kita sebut eh. Macam sekarang saya merokok. Kita merokok juga. Rakaat pertama tu. Rakaat kedua tu kan. Loh. Kita baca sekat teh saya merokok dah. Tak biar kita kan. Loh. Jadi saya tanggung juga lah support waktu tu. Sebagaimana rakaat pertama tu tak habis baca teh saya merokok tanggung, maka rakaat kedua pun saya tanggung juga lah. Sama. Loh. Jadi hak kena ikut pun sama juga. Tak kena ikut belakang ni. Ha. Jadi amat tak tahu lah, amat tak tahu. Kalau dia dalil yang mengatakan sehingga tiga rukun tu, amat tak tahu lah. Boleh? Kalau ijtihad sekalipun, kalau ijtihad sekalipun tak boleh. Sebab menadahi hadis ni, mana boleh? Sebab Nabi suruh tu. Wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u, boleh? Nabi kata, ha illa ayyutimmal fatihah. Kecuali nak menyempurnakan fatihah. Maka tak apalah, tak ada hari tu. Tak ada. Kalau boleh kita sempurnakan fatihah tak ikut imam, mesti Nabi sebut. Pengecuali dia kan? Jadi tak ada pengecuali, maka wajib nak ikut lah. Haa dah. Ya. Ibnu Hajar tu. Dia dua kali tu teh so ikut tu imej so rumah salah tu. Rumah salah situ ada. Kalau pun bakal pendapat Syekh Rabli, kenapa Abi teh ho? Macam mana dengar apa dengar suruh Nabi suruh ikut imej macam mana pula? Iyalah. Jadi ijtihad-ijtihad fiqh pun berdasarkan hadis juga, dia tak boleh ijtihad saja. So. Okey. Dan di Kalau ikut kitab-kitab kita ni, dia pertama sekali dia cek balik turut hadis tu deh. Sebab ada di kalangan muhadis ni dia hadis ni sahih atau sahih deh. Tapi bila orang cek balik ada perawi-perawi yang dhaif. Sebab dia kata dhaif. So, yang keduanya banyak riwayat deh. Kalau dia bagi hak riwayat dhaif, dia pun sebut dhaif. Tapi bila cek dari riwayat dua riwayat lain sahih, matan pun sama. Maka dia tasahih mengikut matan lah. Memang hak bagi hak lafaz ni dhaif, tapi ada hadis lain yang sama dengan dia sahih deh. Jadi tujuan tahqiq yang dibuat oleh Al-Albani ni supaya kita boleh pakar atau dipakar matan hadis. Matu ya sebenarnya deh. Boleh buat hujah atau tak hujah. Hadis tu deh. Itu tu yang dia sebut ditahqiq balik bawah tu. Maksud hadis tu sahih lah, maksudnya boleh pakar lah. Walaupun satu huruf ni dhaif tapi dua huruf ni sahih. Dah. Ayat gana eh. Gini lah, cerita lah cerita. Kita duduk kedai kopi ramai-ramai tiga orang eh. Seorang ni buat cerita, seorang ni tak percaya mana tapi dia ajak cerita orang. Okay. Tak percaya mana dia ni. Lepas tu mari dua orang ni royak. Supaya cerita dia juga. Kita pakarkan kiri orang ni sebab boleh percaya, iya dia percaya. Cerita dia tu tak cerita tu eh. Tapi cerita sama, maka walaupun cerita dia ni tak tapi boleh pakar cerita dia. Sebab sama dengan orang sahih dua orang. Oh, gitulah keadaan dia. Loh. Kita orang-orang pun ada kita kecah, kita tak cacat, tak cahaya okay? Itulah dia punya sipil dia, gitulah. Pening sikit ya sebenarnya. Tak ada gapa pun. Ya. Nabi dia bukan sahabat dia di dalam rumah. Jadi Nabi tanya dia, kamu nak pakar kata kalau dia nak pakar Quran. Kalau tak ada Quran, hadis dia. Kalau tak ada hadis, dia ijtihad. Dia punya ijtihad kita pakar kan? Okey, tu tak silapnya hadis Mu'ab bin Jabal lah.
Ali Mu'ab bin Jabal, waktu Nabi nak hantar dia jadi apa dia, jadi pemimpin ataupun hakim lah. Jadi Nabi, Nabi tanya dia lah, macam mana kamu nak berhukum? Dia kata dengan Quran, kata ada Quran, hadis dia, tak ada hadis juga, maka dia ijtihad. Jadi ijtihad pakai kamu? Pakai kamu ijtihad. Ijtihad pakai kamu ni? Sebenarnya ijtihad-ijtihad pun berpandu kepada Quran hadis juga. Cumanya apa dia atau bukit dah kaedah lah. Kan? Maksudnya hadis tu memang dah tidak apa dia secara spesifik tepat menebuk masalah ni dah. Tapi masalah yang berhampiran kiyah dengan kiyah. Ijtihad dia kiyah tu guna kiyah dah. Tapi sahabat-sahabat pun Quran dah hadis dulu dah. Masalahnya sekarang ni kadang-kadang orang itu ijtihad tanpa Quran hadis. Quran hadis dia tak ingat. Quran dia tak ingat, hadis dia tak ingat. Pakai ijtihad selalu. Tak boleh. Tak cukup syarat ijtihad dalam hadis. Ataupun hadis ada tapi dia terlupa. Terlepas pandu. Hadis ada dah. Dia pun ijtihad. Sebab tu punya orang tegur balik. Tak betul pendapat guna pada hadis. Dia tak kira pendapat dia. Gitu dah. Nah, jadi bukan semua ijtihad boleh digunakan pakar. Kalau ada ijtihad memang tak ada sungguh, maka barulah terpakai ijtihad tu. Tu pun dengan menggunakan hadis-hadis do'in kau ataupun menggunakan qiyah kau atau menggunakan dalil-dalil kau, terpakai ijtihadnya. Tapi kalau dalil jelas-jelas tengah-tengah dalil paham canggup dengan dalil, maka dalil pun ikutnya kan? Ijtihad tu terpikir. Sebab tu kita ikut imam-imam pun ikut, bukan ikut pendapat dia semata-mata, ikut hujah dia kemuka ke. Sebab tu Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik sendiri kita baca lah riwayat hidup dia lah, dia lagi ikut dia semata-mata lah, dia suruh ikut Quran hadis aku. Jadi sebab tu lah ijtihad juga sebenarnya berpada pada nas lah. Cumanya nas kemudian sama ada qiyah kau, kaedah kau ataupun nas-nas yang walaupun tidak menepati dengan masalah dia, tapi ada sangkut paut juga lah. Allah Allah. Ada. Telah ambil baik Allah Taala yang menjadi apa kau dah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.